Ini hand akupuntur seri 5 ya, dilengkapi dengan tensi digital dan dilengkapi juga dengan alat untuk melihat indikator baterai, dan ini tidak pakai baterai di luar, ini sudah baterai tertanam di dalam. Jadi kalau habis baterai tinggal di charge saja pakai charge handphone ya. Ini seperti ini. Ini on off-nya, ini untuk ngecas handphone lubangnya seperti ini ya. Jadi pakai charge sudah baterai tertanam. Kita akan langsung praktek. Yang pertama kita nyalakan dulu karena ini sudah terisi baterainya. Nyalakan. Nah, maka ini akan menyala. Nah, seperti ini. Posisi ini seperti ini, dan kita lihat menunjukkan baterai yang ada di dalam sini angkanya 5,96 volt. Berarti baterainya masih bagus ya, sekitar 6 volt. Tapi kalau sudah jelek, misalnya cuma 4,5 volt, ya nah itu harus segera dicas ulang. Pakai cas handphone biasa. Baik, kita akan langsung praktek. Yang pertama kita coba tensi dulu. Nah, ini. Tensi, ini tensi sudah disediakan, kita pinjam tangannya ya. Ini tensi seperti ini ya, masuk ya. Oke, sini ini ya. Oke, nah, seperti biasa posisi selangnya arah ke bawah, lalu seperti ini, dan ini masuk ke lubangnya di sini ya, udah. Lalu kita nyalakan. Ini. Ada suaranya. Oke, kita tunggu, maka dia akan mulai memompa. Nah, mulai pompa. Dan angkanya terlihat sedang membaca. Seperti ini. Kita tunggu beberapa saat kemudian, maka nanti akan menunjukkan dengan suara. Ya, sambil menunggu akan saya jelaskan juga, ini adalah untuk melihat nanti kadar kolesterol, gula darah, asam urat, dan level stroke sama jantung koroner di sini. Ya, oke. Okay. Ini sudah selesai angkanya. Oke. Oke. Jadi 128, 107, dan degup jantungnya 101. Selesai ya. Ini selesai, lalu ini saya ambil, saya cabut ya. Oke, dah. Lalu ini didiamkan saja, nanti mati sendiri untuk tensinya. Sekarang kita akan ngecek gunakan kabel ini, pennya ya. Ini masuk ke lubang sini. Selesai, maka ini masuk ke tangan kanan. Ini tangan kanan pasien ini seperti ini. Lalu ini tangan kiri nggak boleh basah, jadi kita siapkan tisu. Nah, tisu ini nggak boleh basah karena ini letak titik akupunturnya ya, sesuai dengan gambar titik akupuntur. Tolong diambil gambar titik akupunturnya. Yang pertama kita ambil kalibrasi dulu seperti ini. Ini titik kalibrasi ya. Nah, kita akan ngecek, ini ada dua mode, mode lampu dan mode biasa, jadi sesuai dengan gambar telapak tangan ya. Nah, yang pertama kali saya akan mode lampu. Nah, mode lampu berarti ke kanan, nanti akan menunjukkan dari lampu ini ya, ke kanan ya. Lalu ini kita tempel seperti ini, dikalibrasi seperti ini. Nah, maka lampu menyala. Kita putar kalibrasinya. Kita putar sampai kuning. Ya, kuning sebelum merah. Nah, ini kalibrasinya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah. Saya putar kecil lagi. Nah, dah. Jadi sudah selesai, barulah kita ngecek sesuai dengan gambar yang ada di sini. Kalau dia nanti merahnya makin banyak, berarti makin bermasalah. Contohnya, ya sesuai dengan gambar di sini. Misalnya cek kakinya. Nah, ini kaki 1, kaki 2. Merahnya sampai 2, merah sampai 2. Berarti kaki kiri dan kaki kanan bermasalah dengan peredaran darahnya. Ya, mungkin gampang pegel, gampang capek. Lalu udah gitu kita cek gimana pinggangnya. Ya, 1 merah. Punggung 2 merah. Leher 1 merah. Ya. Jadi untuk tulang-tulang sedang lelah. Lalu kita cek sesuai dengan gambar ini. Misalnya ini empedu. Ya. Lever. Bagus, kualitas tidur 1 merah, dan seterusnya lambung ya, dan sebagainya. Jadi ini semuanya nanti akan bisa dibaca, makin banyak merahnya berarti makin banyak masalah yang diderita. Yang kedua, sekarang saya tunjukkan bagaimana mengecek di kolesterol, gula, asam urat sesuai dengan gambaran di sini. Ini pindah saklar dulu ya. Nah, kalibrasi lagi, jangan lupa kalibrasi lagi untuk mode yang satu ini ya. Ini volume dikecilkan dulu, lalu ini kita tekan seperti ini, lalu kita putar ya. Kita putar dan kalibrasi jarum harus ke tengah.
ke tengah, putar. Nah, ini ya saya putar volumenya dan jarumnya menuju garis tengah, selesai. Jadi ini sudah selesai. Nah, ini kalibrasi selesai baru kita bisa cek ya. Yang pertama saya cek adalah garis untuk kolesterol. Garis pertama itu adalah kolesterol ya. Kolesterol. Nah, ini kolesterol di sini kita tempel. Nah, di sana menunjukkan kolesterol angka 100 di angka 160 ya. 160 garis pertama. Oke. Yang kedua, kita akan cek untuk garis kadar gula. Kadar gula letaknya di sini. Sini. Ini nggak boleh terlalu ditekan, cukup disentuhkan. Nah, gini. Nah, coba dilihat di sana garisnya. Ternyata menunjuk di garis kedua di angka sekitar 90. Ya, 90. Oh, lebih. 100. Ini untuk kadar gula. Ya, garis yang kedua. Ya, jadi garis yang kedua ini. Ya. Lalu yang ketiga kita akan cek untuk asam urat. Asam urat adalah garis yang ketiga. Bundaran yang ketiga ini kita cek asam uratnya berapa. Tempel di sini agak tekan kuat. Ya. Ternyata di sana menunjuk di garis 6,5. Ya. Ya, itu garis-garisnya dibaca. Tulisan kecil-kecil ya, 6,5. Oke. Lalu yang terakhir untuk cek paling bawah garis itu untuk menunjukkan level stroke sama jantung koroner. Level stroke-nya berapa persen di otak kiri sebelah sini? Ya. Berhenti di angka 90%. Masih bagus. Oh, bukan persen tapi angka 1000 ya. 0, 1000, maksimal 2000. Di situ angka 1000 kurang dikit. Masih sehat. Terus yang otak kanan, satunya sini 1000. Ya, di tengah-tengah pas. Berarti untuk level stroke-nya masih aman karena masih di bawah 1200. Lalu udah gitu untuk jantung koroner masih sama, pakai garis yang paling bawah. Jantung koroner di sini. Tekan. Nah, lihat di jarum ternyata turun di angka paling di atas sekitar 800. Ya. Sekitar 800. Jelas ya. Oke. Berarti masih sehat. Oke. Nah, cukup jelas dan ini sudah selesai berarti pengecekan semuanya dan tinggal kita praktekkan semuanya. Jangan lupa kalau baterai habis jangan lupa untuk mengecasnya di sini. Ya, pakai charge handphone. Sekian dan selesai, saya cabut ya dan saya matikan dan saya kembalikan. Caranya ini kiri kanan ditarik, tarik keluar lalu diputar. Nah, sudah beres ya ini. Tapi kalau misalnya kita mau pakai lagi cara ini, ditarik, tarik lalu putar. Nah, bisa begitu seperti ini. Oke. Sekian.